Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mang Sanri di channel TV Merpati Garut. Di atas ban bekas kita lawan, di luar itu kita kawan. Oke, kali ini kita lagi santuy bareng siapa ini Kang? Haji Aan dari tim apa ini teh? Adisti, mantap. Aan disayang istri teh ya ini teh. Oke kawan-kawan, jadi kita balik lagi ya main ke tim Kang Haji Aan dari tim Adisti. Nah kali ini kita akan santuy-santuy ngebahas burung yang ada di samping, di depan atau ada di sini lah ya. Dan di sini ada salah satu pelayaran yang mungkin saat ini jadi andalan juga ya Kang ya. Iya. Oke, boleh diceritain Kang, ini teh siapa namanya Kang? Ini namanya Biguin. Wih, mantap Biguin ya Kang ya. Iya. Untuk itunya ring 23 ya? 23. Oke, ini tuh ternakan siapa ini Kang? Ternakan sendiri. Oh iya. Ternakan sendiri. Boleh diceritain jalur-jalurnya Kang? Ini jalurnya kalau bapaknya ring Argen. Adiknya budak Bangor. Budak Bangor itu ya. Salah satu burung juaraan juga ya? Ya, juaraan juga di lapang Pasir Heulang. Juara putaran. Putaran Garut ya? Ya? Putaran Garut. Ini tuh adiknya atau gimana? Ya, ini adiknya sebapak. Oh, sebapak ya. Untuk ibunya sendiri kalau jalur? Ibunya ini jalurnya jalur ring ARM. Kalau ibunya ring Adisti. Oke, jadi ARM itu adalah salah satu peternak yang menghasilkan burung Morbidelli ya. Ya. Oke, jadi ini ada salah satu darahan atau dari ternakan lah ya. Ya. Kalau untuk karakternya sendiri ini Kang gimana Kang? Kalau ini mah lari mukul. Oh, lari mukul ya. Kuatnya ini di hari apa ini Kang hari biasanya? Sabtu hari Minggu. Oh, berarti jarak jauh. Jarak jauh ya. Iya. Kalau Jumat sih dia enggak langsung kalah mungkin enggak. Tapi kemarin juga hari Jumat pas ada totalan Adisti Cup kalah di 6 terbangan lagi. Oh, atau lumayan ya Kang ya. Nah, itu juara ya ini Kang ya. Iya. Oh itu perdana lomba. Perdana, nah dengar-dengar lagi kan? Ngujung setengahnya. Oh dipaksain. Ya dipaksain, nggak ada. Pas bulu jawat. Iya. Dipaksain dilombain ya. Oke, jadi ini pas dilombain itu kebagian juga Kang ya juara. Alhamdulillah pas LU juniornya peringkat ke-1. Hari juara, apa itu Kang? Hari Sabtu. Oh hari Sabtu ya. Iya. Mantap. Untuk hari Minggunya sendiri? Hari Minggunya masuk 9 besar. Oke. Oh ini? Iya. Wah mantap Pak Tukang ya. Untuk tembaknya sendiri gimana ini Kang? Ya lumayan lah, agak kenceng. Nggak terlalu kenceng sih. Tapi kalau lari kenceng. Jadi ninggalin. Agak galak burungnya ya, Kang ya? Galak. Oke. Boleh dipegang lah Kang. Mungkin untuk bodinya sendiri Kang. Ceritain Kang lah. Kalau bodinya sih badannya bulat. Bulat ya, bulat. Ya bulat. Kalau dagingannya empuk. Tulangannya sendiri kan? Tulangannya ya mantap lah. Keras. Boleh pegang Kang, penasaran saya Kang. Ya benar kawan-kawan. Untuk bodinya sendiri ini benar-benar bulat ya, enak ya. Kalau untuk posturnya sendiri cukup lah ya. Cukup. Lar masih full ya Kang? Ya masih full. Larnya mantap. Wih, ternakan hasil sendiri ya, Kang ya. Hasil kuat banget ya, Kang ya. Puas. Kalau ternakan sendiri. Ya. Kenapa enggak ada ring kandangnya, Kang? Itu kan. Ada kemarin kehabisan kan ring kandangnya. Oh, jadi weh. Ring pusat aja ya. Iya, ring pusat. Oke, jadi ini burung yang bernama Big Win ya. Iya. Untuk perdana lomba alhamdulillah sudah berprestasi ya Kang ya. Dan sekarang posisi bulunya ini masih full rampas dan salah satu burung yang jadi bisa jadi prospek lah ya Kang ya. Untuk andalan istri andalan saya ini mah. Oh iya Kang. Iya.
Cuman jadi ini satu-satunya andalan istri saya. Salah satu pecinta burung juga ya istri Kang ya. Alhamdulillah. Dan itu kawan-kawan ada yang ikut pengen ikut juga. Itu ternakan sendiri juga ya Kang? Ternakan sendiri. Berarti udah hampir full ternakan sendiri sih ya Kang ya? Semuanya hampir semuanya lah ternakan sendiri. Ada berapa ekor tak Kang di sini Kang semuanya Kang? Semuanya sih ada 12. Kalau player mah. Oh, player kalau, itu ya. Playeran aja Kang. Iya, playeran. Berarti masih banyak yang lain ya Kang ya? 2-3 semua. Oke, dan ini salah satu andalan dari tim Adistiring 23 ya. Tapi bernama Biguin. Nah, ini Kang gimana rencananya kan di Garut rencana ada Selekda ya. Yeah. Gimana Kang? Ada rencana mau ikutan Kang? Insyaallah lah. Insyaallah lah ya. Yeah. Berangkat lah ya. Ini salah satu mungkin sekarang jadi andalan juga ya Kang ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lebih bisa andalan lagi lah. Ya, bisa lebih berprestasi lagi lah ya Kang ya. Oke. Dan ini kali lagi kawan-kawan Haji Aan dari tim Adisti bersama salah satu burung andalannya Big Win, dan kita telah ini juga mungkin di season berikutnya akan kenalan juga sama burung-burung yang lainnya Kang ya. Iya. Oke, mungkin gitu aja Kang, cukup Kang. Oke, jadi kawan-kawan ngobrol-ngobrol santuy di kebon ya Kang ya. Iya. Ini Kang, aduh, di leuweung itu hutan kawan-kawan, adem ayem. Jadi mungkin dicukupkan segitu aja lah ya, ngobrol-ngobrol pelayaran, salah satu pelayaran andalan yang ada dari tim Adisti. Dan ini prospek banget lah kalau menurut saya ya, baru perdana lomba sudah langsung berprestasi, dan itu sangat susah lah ya Kang ya. Mudah-mudahan kedepannya lagi bisa lebih prestasi lah Kang ya. Kemarin jagungan alhamdulillah. Oh dapat juga Kang. Oke, jadi giringan berikutnya juga kebagian juga ya. Woi, mantap. Berturut-turut udah 3 kali alhamdulillah. Oh, jadi kawan-kawan ternyata sudah 3 kali berturut-turut, di pertama di totalan perdana lomba, terus di giringan berikutnya ada jagungan masuk juga Kang. Masuk peringkat ke-1 lagi. Oh iya Kang? Iya. Wow, mantap. Jadi emang benar-benar prospek lah ya kawan-kawan. Dan posisi bulu sekarang masih rampat ya. Masih rampas. Rampat. Oke, jadi seperti itulah ngobrol-ngobrol santuy dari burung Big Win, salah satu andalan dari tim Adisti ya Kang ya. Oke Kang, mungkin segitu aja lah, nanti kita lanjut ke pelayaran-pelayaran yang lain ya Kang ya. Siap. Jadi buat kawan-kawan terus pantau ya di channel TV Merpati Garut. Yang belum subrek di subrek dulu, yang sudah subrek terima kasih banyak sudah terus mendukung channel ini. Semoga baikan teman-teman dibalas Allah lah ya, amin. Mungkin gitu aja ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang belum subrek sekali lagi subrek, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.